Ini bagaimana nih? Kalian jadi mau kan disuntik? Iya, Positi. Iya, Positi. Alhamdulillah, Robbil Alamin. Kita orang nggak bakal ketahuan nih. Woy, takut kita orang bakal ketahuan. Soalnya, ini mobil punya petugas. Sun, kalau kita ngumpet di sini, yang lainnya pada nggak nyangka kalau kita itu ngumpet di sini dan nggak ketahuan. Lagi di sini juga bisa tempat buat istirahat juga, Sun. Enak, Sun. Ayo. Kalau tidur di sini, Sun. Nah, Sobri, ya ada aja bocah yang kelakuannya. Hah, elah. Bangun. Aduh. Ngapa sih? Ngapa sih? Mabuk di muka. Makasih Ustaz. Nih Ustaz. Tuh. Makasih Ustaz. Iya. Sobri, makasihnya juga sama Allah, terus sama Pak Sri Kiti ya. Tuh. Makasih Pak Sri Kiti, makasih ya. Iya, sama-sama. Ini saya. Makasih. Ya, ampun. Sobri. Sekarang jawab yang jujur ya. Kamu itu sebenarnya udah disuntik atau belum? Astagfirullahalazim. Ya udah, sekarang kita ke aula ya. Enggak mau, sakit. Kalau enggak mau, bakalan masuk lagi ke dalam tong. Mau, mending disuntik aja daripada masuk tuang lagi, sakit, pusing lagi. Aduh, Diledekin, dalam Islam gak boleh tertawa yang berlebihan. Karena banyak tertawa itu akan mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajah. Pak Intung? Pak Intung. Yaudah Butet, minta maaf sama Amalia. Maaf. Wah, dia! Astagfirullahaladzim. Ayo Butet. Sobri, aku tahu kamu pasti takut disuntik kan? Bagaikan abis manis, sepah dibuang. Sepah dibuang? Apaan sih? Apaan tuh? Nggak nyambung. Indra, kamu tuh kalau mau peribahasa harus yang jelas dong. Udah jelas itu. Itu mau nama sungguh nggak konek. Udah sini. Biar kelar. Sobri, kamu kan takut disuntik tuh. Nih, kalau disuntik itu rasanya kayak digigit semut kok. Iya, nggak sakit. Jangan asal ngomong ya. Mana ada suntik itu kayak digigit semut. Ada juga kayak digigit harimau, singa, digigit kamu. Ya enggak lah Sobri, kamu tuh percaya deh apa kata Lukman. Tapi benar, digigit semut. Tapi semutnya itu se-RT.